Oh, ini teman-teman, ada cahaya, teman-teman. Oh, setipe sama kita, teman-teman. Lihat ya, sama. Ikan mata buntel. Oh my god. Oh, keren sekali. Level up. Oke, teman-teman. Oh my god. Jadi belut. Oh, tuh. Ada makanan. Kita curi. Makan hari. Inilah piranha, teman-teman. Makannya membrutal, membabi buta, teman-teman. Mantap. Mantap. Oh, daging. Daging gua itu. Oh no. No. Digigit. Obo-obo, ada ikannya kecil-kecil pada mabo. Disemprot-semprot, airnya disemprot-semprot. Kena mukaku, aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin, dimandiin. Nanti masuk angin. Halo teman-teman, welcome back to Games World, di channel Ultra Wadi Game Great Fish Fit and... Halo teman-teman, welcome back to Games World, di channel Ultra Wadi Game Fish Fit and Grow. Ya, kali ini kita akan kembali bermain game ikan. Kenapa aku mau bermain game Fish Fit and Grow ini, teman-teman? Karena banyak banget dulu teman-teman yang request aku bermain game Subnautica. Subnautica ya. Yang banyak dimain oleh YouTuber ya. Nah, tapi aku nggak memainkannya, teman-teman. Kenapa? Karena ya udah terlalu banyak, nanti teman-teman bosen ya. Game Fish Fit and Grow ini mirip-mirip, tapi ini konsepnya lebih menarik, teman-teman. Ya, dia juga masih jarang banget orang memainkannya. Jadi lebih menarik pastinya. Aku nggak tahu juga tapi gamenya menarik atau enggak ya. Tapi yang pastinya kita langsung saja coba, teman-teman. Game Fish Fit and Grow. Langsung saja kita pilih single player. Oh, ada pilihan river, itu sungai, swim itu rawa, teman-teman. Yap, rawa, ocean, lautan, grid. Kita pilih sungai. Oh ya. Yeah. Oh, ada survival, ada deathmatch. Survival aja lah ya. Oh, ada lagi. Banyak banget pilihannya. Easy, medium, hard. Oke, okay, karena ini channel for gamers, jadi kita pilih yang medium saja. Pasti ngiranya yang hard kan. Jangan mudah percaya lah kalau di channel aja GameSpot ya. Bisa. Oke, jadi di sini teman-teman yang kita harus pilih ya. Blik di sini nama ikannya, ikan pirca, a low class river predator. Oh, ini lebih gadas tuh ini, teman-teman. Kayaknya kita pilih yang itu aja ya. Press space to hatch. Oke, space. Ini kita di mana ya? Oh, di dasar laut, teman-teman. Buset, gelap banget. Oke, spasi. Spasi terus. Oh, sudah teman-teman. Terlahir. Oh my god. Oh, gelap banget ini. Oke, taruh dulu. Ini sungai ya atau apa nih? Oh, ini teman-teman, ada cahaya, teman-teman. Oh, kita ikan dari laut kedalaman, teman-teman. Salah. Sungai kedalaman. Wah, ikan predator ini. Taruh dulu, kayaknya. Oh, ikan lewat, besar banget. Aku pakai controller dulu, teman-temannya. Pakai susah, pakai keyboard. Orang kaya pakai ini, teman-teman ya. Padahal beli yang murahan punya ya. Mana nih coloknya? Colok sini. Yep. Woi! Wah, dimakan tuh. Gue baru mau masak sticknya. Aduh. Oke. Dia makan, teman-teman. Sama aja, teman-teman. Susah juga. Gak usah lah, pakai keyboard aja. Iya. Let's go. Oh, hati-hati, teman-teman. Ikannya cepet banget. Terbang. Besar banget. Oh, setipe sama kita, teman-teman. Lihat ya, sama. Ikan mata buntel. Besar banget matanya. Cuman ini kayaknya kita nggak bisa lihat. Oke, hati-hati teman-teman. Yang jelas muka kita kayak gitu ya. Oke, ini teman-teman. Ada putih-putih. Itu nandanya kita lagi makan. Oh, lari dia, takut ya. Oke, kita makannya kecil-kecil ini aja. Waduh, cepet banget. Oh my god. Oh, keren sekali. Woo!
sungai, eh sungai, air terjun. Keren teman-teman, karena di sungai ini ya. Oke, okay, nice, nice, nice. Oh, itu lagi makan dia. Harus hati-hati teman-teman. Oke, okay, kita makan yang kecil. Oh, makan udang, udang, udang. Mana, mana, mana. Udang, udang. Makan, makan, makan. Susah banget makannya. Gimana ini? Ayo gini, gini, gini. Wah, lari dia teman-teman. Wah, gue ini makan. Oh my god. Nope. Oke, okay, kita di bawah batu nih teman-teman. Oke, okay, ada ikan besar banget, ya ampun. Lari dulu, lari dulu. Oke, okay, aman, aman, aman. Aku pengen. Woo! Keren. Keren, 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 keren. Kita lihat ability-nya tekan E, teman-teman. Oh, belum ada ability, teman-teman. Belum ada skill karena mungkin ikan kita masih cupu. Oke, okay, aku udah tahu cara makan. Klik. Oh, iya, 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 iya. Yang ini gigit, teman-teman. Gigit biar dia mati. Hup. Oh, belum kegigit, belum kegigit. Hup. Eh. Ini. Hup. Hup. Oke, okay, udah mati. Sedot. Eh, gimana sih? Oh, nice. Oh, sedap banget. Oke, okay. Apakah ini ikan vegetarian? Bisa nggak makan ini? Di deskripsinya kayaknya udah jelas ya. Ini ikan predator, teman-teman. Jadi jangan macam-macam lah ya disuruh vegetarian ya. Bukannya manusia ini. Oh, kayaknya misi kita. Kita ingat ya, ikan hijau ya, ada pink-pinknya di perut bawah, ada garis putihnya. Lihat aja nanti ya, kita makan dia kalau kita sudah besar ya. ada daging besar banget. Makan nggak muat mulutnya. Parah. Makan. Oh my god, kita diserang teman-teman. Oh my god. Oke, oleng kita tadi teman-teman. Tapi untung kita masih hidup. Nggak kemakan tadi, soalnya besar banget dagingnya. Oke, kita serang coba ikan kecil teman-teman. Oh no. Okay. Ah, kaget aku sumpah. Why? Gerah saya. Gerah dengan semua ini. Oh, ada cacing teman-teman. Ada cacing. Makan. Nice. Oke. Okay. Oh, lumayan ya XP kita ya. Oh, ikannya. Gigit. Jangan dari depan, dodol. Gigit. Aduh, ini ulet atau E-nya ya? Teman-teman. Kita makan aja dulu. Wah, ini kayaknya dia mati, teman-teman. Kita serang. Gigit. Oh, lari dia, teman-teman. Perlu banget kita. Ini apa nih? Oke, kita makan. Oh, siput, teman-teman. Oke, kita nggak apa-apa ya. Masih murahan di sini, teman-teman ya. Masih makan makanan yang kayak gini. Setelah berburu cacing, siput, dan udang selama 20 menit, akhirnya level up. Oke, teman-teman. Oh my god, jadi belut. Ikan lele ya. Aku nggak tahu. Taruh dulu. Kita lihat. Oh ya, ini teman-teman. Oke, aku mau pengen tahu banget teman-teman ya, ikan jadi siapa ini? PK fish. Ikan tombak utara, teman-teman. Mirip nggak? Oh iya, ikan tombak utara. Yang hanya dikenal sebagai pink ini, sebagian besar di Kanada dan sebagian besar di Amerika Serikat, spesies ikan karnivora dari genus Esok. Mereka adalah ais khas air payau dan segar di belahan bumi utara. Wah, ada yang jual teman-teman ikan pike di Tokopedia teman-teman. Oh, 600.000. Wow. 6.700.000. Benar-benar ikan super ini teman-teman ya. Ini ikan yang sangat eksotis katanya ya. Lihat ada. Wocak. Bisa. Ya, keren banget ini teman-teman. Oke, sekarang kita memangsa ikan-ikan kecil teman-teman. Wow, terbawa arus teman-teman. Oh, wow, banyak ikan.
kita makan, kita barbar. Serang, lari dulu. Serang, makan, serang terus, gigit, mati kita, lari dulu. Oh my god, keren ini teman-teman. Oh lihat badan kita teman-teman, oh luka, oh my god. Aduh, diperban dulu nih harusnya. Gimana nih, biar darah kita full lagi teman-teman. Aduh, gak tahu aku teman-teman. Oke, kita mangsa ikan kecil aja. Tadi kayaknya agak kebesaran teman-teman. Oke, itu besar banget. Jadi kita cari yang kecil. Oh, tuh, ada makanan. Kita curi. Makan lari. Kita curi. Oh, no. Oh, udah besar mati gara-gara kita curi makanannya. Gak mungkin ngulang lagi dari kecil lah. Janganlah. Oh, teman-teman lihat, ternyata kita sudah bisa pilih ikan yang besar kalau kita pilih mode deathmatch, teman-teman. Oh, kita lihat ada ability-nya, kita lihat. Oh, your velocity is multiple damage and next hit max 300 base damage. Oh, lihat ada peluru listrik, teman-teman. Oh, bisa mengantarkan listrik. Oh, Pikachu. Oh, ini teman-teman, ikan piranha. The same level every animal same creature, the every third bite. Oh, untuk ikan piranha ini, dia bisa melacak ikan yang darahnya atau kondisinya di bawah 50% teman-teman ya. Dan juga kekuatannya bakal lebih kuat kalau kita menyerang ikan yang sudah kondisinya sekarat. Wah, ini benar-benar kayak realnya ya. Karena ikan piranha bisa atau ya dia tertarik sama yang berbau dengan darah teman-teman ya. Dia hobi ya. Oh, makan ini apa nih? Oh, karena dia suka makan-makan ikan yang sudah mati teman-teman ya, atau hewan yang sudah mati ya, darah-darah gitu dia tertarik banget teman-teman. Oke, kita serang, kita piranha. Oh, lari dulu, makan. Makan, mantap. Oke, lebih besar ini teman-teman. Oh. Oh, gigi terus sampai mati. Lari dulu. Lah, udah mati kita. Enggak usah lari. Terlalu barbar, teman-teman. Oh, ini kawanan kita, teman-teman. Lihat. Oh, dia ngikutin kita kayaknya ya. Atau kita ngikutin dia ini. Karena kita ketuanya, dia harus ngikutin kita ya. Oh, ikan piranha. Kita serang ikan yang ini ya. Kita serang. Mantap. Gigit. Oh, dia serang membalik teman. Mati lu. Oh, jangan lari lu. Oh, kita diserang teman. Oh, luka badan kita. Besar banget ikan itu. Kurang asem. Dia nyerang juga teman. Wah, mangsa gua itu, woi. Wah, parah ini ikan. Oh, makan teman. Oke, kita nyerang yang besar. Oh, bahaya nih. Wah, darah kita juga sekarat teman. Wah, besar banget, ya ampun. Woi, kenapa ini besar banget? Jangan diserang, Dodon. Mati. Wah, kita kayak ikut arus, teman. Oke, enggak apa-apa. Oke, ke sana. Oh my god. Oke, itu agak kecil. Oh, daging gua itu. Oh no. No. Digigit. Aduh. Ikan apa ini? Eh, ini piranha. Oh, nih. Ayo, serbu. Gua makan dagingnya aja. Makan. Mantap, teman-teman. Oh, no, serbu. Piranha. Wah, keren. Inilah piranha, teman-teman. Makannya membrutal, membabi buta, teman-teman. Mantap. Makan terus. Semakin besar ikan kita, teman-teman. Level 2.
Keren ya, keren. Oh, yang ini. Mati. Bisa dimakan gak ya kalau temen kita yang udah mati kayak gini ya?